Rawa Asri, mantap. Rawa Asri. Tanpamu, aku lesu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Valnes Merpati Official. Di video kali ini kita lagi review cara melatih piye, guys. Cara melatih burung piye itu dari nol ya. Ini kebetulan di sini ada senior merpati lagi melatih burung piye. Kita lihat keseruannya. Bagaimana cara melatihnya, bagaimana cara jokinya, kita lihat. Di sini di lapak asinan, guys, lagi teman-teman lagi ngelatih burung piye ya. Kita lihat keseruannya. Wah, di sana ada kereta api, guys. Kelihatan juga itu. Karena ini hari Minggu ya, banyak pariwisata di sini. Ada kereta api. Mantap itu di wilayah Ambarawa ini. Banyak sekali wisata naik kereta api sambil lihat pemandangan rawa pening dan nanti banyak di sana ada warung-warung juga banyak. Ada di situ dekat kampung rawa juga, di sebelah kanan lapak itu ada kampung rawa. Oke. Ikuti terus video ini, jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe karena kita sangat membutuhkan dukungan dari kalian semua. Kita lihat tutorialnya. Ini di sini ada tim amunisi Ambarawa. Tuh, bisa lihat tim amunisi Ambarawa sedang melatih burung piye. Itu dari dekat-dekat sama. Ini jaraknya 10 meter, guys. 10 meter. Ini karena burung baru pertama kali dibawa ke lapangan. Dia dikenalkan dulu dengan dengan lapangannya. Cara jokinya seperti itu. Ini untuk melatih burung tanganan ini ya. Dari tim amunisi Ambarawa itu bosnya lagi liatin gimana ternaannya periode ini burung dari ring 2022. Ini burung tahun ring SI nya 2022. Yes. 10 meter pertama kali dibawa ke lapangan ya. Itu burung-burung ternakan sendiri dari tim amunisi Ambarawa dengan terah-terah yang bagus yang sudah melegenda di Indonesia ya. Jadi ada dari pesantrennya, ada dari Klaten, ada dari Semarang, ada dari Madura juga. Kayaknya ini nanti setelah 3 atau 4 buangan baru kelihatan bagaimana kelanjutannya, apakah mau diteruskan atau tidak, atau diakhir. Ini jaraknya segini ya, guys. Ini untuk pertama kali di lapangan.
pertama kali, hari ketiga di lapangan ini. Ini jaraknya segini, jaraknya itu pelepasnya itu dari tim amunisi Ambarawa. Dari tim amunisi Ambarawa ini burung-burung piek, burung-burung muda. Sayangnya jokinya tidak bagus ya, tidak ganteng. Jokinya tidak ganteng. Sayang. Jokinya sudah tua guys. Rewet nih. Ya. Ini kita lihat. Kalau burungnya bagus-bagus ya, sayang jokinya ya. Jokinya rupanya tidak berjanji. Iya. Itu namanya Yanto Duble ya. Karena. Oh, waktu kecil ini jokinya putih. Putih. Wow. Jokinya ganteng sekali, sayangnya hitam, guys. Itu jokno bojone putih itu. Yo. Ini pelepasnya. Nah. Gitu. Cara melatih burung piek ini, guys. Hari ketiga ke lapangan, pertama kali giring, buangan pertama. Cara melatihnya seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Bisa dipraktekkan cara joki yang baik dan cara melepas yang baik. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Besok kalau ada waktu, ada kesempatan lagi, kita tutorial lagi ya, biar sama kenal sama jokinya itu. Jokinya yang ganteng sekali itu ya, nanti kita kenalkan. Itu rumahnya Banyu Biru, desa Banyu Biru sana ya, Benggeng tepatnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, karena kita sangat membutuhkan dukungan dari kalian semua. Salam mode selalu.